Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. InsyaAllah hari ini kita pergi apa ni adik-adik sekalian? Super Ufas. Bagus. Super Ufas semangat nampak adik kita nak buka puasa pun bagi semangat. Kita nak bincang tentang apa? Doa, tentang amalan-amalan yang kita boleh buat di bulan Ramadan. Dan hari ini kita nak belajar satu selawat. Selawat apa agak-agak? Selawat Tafrijiyah. Ush, hebatlah. Jom kita tengok selawat Tafrijiyah dia bunyinya macam ni. Allahumma salli salatan. Pernah dengar? Pernah. Jom kita sama-sama adik-adik yang di rumah pun boleh ikuti sama-sama selawat ni insyaAllah. Boleh? Boleh. Ikut Ustaz ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulliman ma'lumillak. Itu selawat Tafrijiyah insyaAllah. Antara selawat yang boleh kita amalkan, selawat Tafrijiyah ni pun bagus juga. Kalau ustaz susah nak hafal panjang sangatlah selawat Tafrijiyah tu kan, paling ringkas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu pun dah boleh dah. Ataupun solat Ibrahimiyah. Solat Ibrahimiyah contohnya macam kita dekat tahiyat akhir tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hafal tak? Selawat yang tahiyat akhir tu hafal? Itu pun boleh juga kita baca. Susah sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi selawat ni sebab dia ada rentak dia kan, jadi mudah kita nak membacanya. Cuba kita tengok apakah maksud selawat Tafrijiyah ni. Ya Allah, limpahkanlah selawat dengan selawat yang menyeluruh dan kurniakanlah salam dengan salam yang sempurna ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, yang dengannya, yakni dengan selawat itu, dapat merungkai segala ikatan, melepaskan segala kesukaran, melunaskan segala hajat, tercapai segala perkara yang diingini dan kematian yang baik, serta diturunkan hujan yang menjadi rahmat disebabkan wajahnya yang mulia. Begitu juga selawat dan salam ini diberikan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, di dalam setiap kedipan mata dan nafas, dengan setiap bilangan yang diketahui olehmu. Maksud dia. Tapi ringkasnya, selawat ni banyak juga fadilatnya. InsyaAllah dengan selawat yang kita bacakan ini, apa-apa selawat pun, selawat Tafrijiyah pun bagus, kerana selawat ini boleh, orang kata apa, ada keberkatannya. Dengan selawat ini, insyaAllah Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan urusan hidup kita. Okey, boleh? Ada Rishah, okey? Fatih, okey? Adam? Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa di segmen yang berikutnya. Ya, pastikan terus menonton di platform sosial media Pa and Ma, Keluarga dan juga Bintang Kecil. Setakat ini dulu, kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.